Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, pakai barang kemas ratusan ribu ringgit, IFA razia upah 5 bodyguard. Bimbangkan soal keselamatan apabila sering memperagakan barangan kemas bernilai ratusan ribu ringgit, penyanyi IFA razia mengupah 5 orang pengawal pribadi. Memetik Insta Online, IFA berkata pengawal pribadi tersebut akan menjaganya setiap kali keluar menghadiri majelis sebagai langkah keselamatan. Bukannya saya pakai barang kemas ini setiap hari, hanya akan pakai ketika menghadiri majelis tertentu sahaja. Saya akan gaji 5 orang pengawal pribadi yang akan pantau keadaan sekeliling apabila saya keluar dengan menggayakan barang kemas bernilai tinggi, katanya. IFA berkata sebagai seorang usahawan, ianya adalah satu strategi pemasaran untuk membuktikan kejayaan dalam perniagaan apabila memakai barang kemas. Dalam pada itu, IFA berkata, dia tidak peduli jika ada pihak yang mengatakan barang kemas yang dipakainya adalah palsu. Mungkin saya tidak tunjukkan duit yang banyak atau miliki kereta mewah, tetapi dengan ada barang kemas begini, ia merupakan satu cara pemasaran supaya orang melihat kejayaan saya. Jika ada yang kata saya pakai barang tiruan, biarkanlah. Apa yang penting masing-masing hidup bahagia, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.